Pemirsa, bagi-bagi susu gratis cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di acara Car Free Day berujung dilaporkannya Bawaslu Jakarta Pusat oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. TKN menilai Bawaslu Jakpus sudah bertindak di luar kewenangannya dengan mengeluarkan surat rekomendasi dugaan pelanggaran yang dilakukan Gibran. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. TKN menilai Bawaslu Jakpus tidak profesional sebagai lembaga pengawas pemilu terkait surat rekomendasi Bawaslu yang menyatakan aksi bagi-bagi susu oleh cawapres Gibran Rakabuming Raka melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Bawaslu Jakpus juga dianggap sudah bertindak di luar kewenangannya. Dokumen ini maksudnya ya. Tidak ada juga dinyatakan Gibran Rakabuming Raka bersalah melakukan pelanggaran. Tidak ada, ya. Yang kedua, ya, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ya, tidak memutuskan, ya, dan juga tidak bisa memutuskan, tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan bahwa Gibran Rakabuming Raka melanggar pasal 7 Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2016. Karena memang bukan kewenangan dari lembaga tersebut. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya menghormati putusan Bawaslu Jakarta Pusat. Kedepannya, ia akan lebih hati-hati dan mengikuti aturan selama sisa masa kampanye. Waktu ditegur, tidak boleh membagikan susu, kan kami langsung stop juga susunya. Ini nggak ada seperti itu. Makanya saya tanya, bansosnya di mana, berupa apa, diberikan ke siapa. Apa di Bawaslu ya, jika ada yang salah ya kami siap ditegur ataupun mendapatkan sanksi kembali. Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanggar peraturan Gubernur DKI terkait bagi-bagi susu gratis di area Car Free Day. Dalam surat putusan terdapat unsur kepentingan partai politik yang dilakukan oleh Gibran karena melibatkan calon anggota legislatif dan calon wakil presiden usungan parpol. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.